の詰まったプレゼント。甘えん坊ちゃん、それはできそうにない。Rin tiba-tiba melakukan hal yang kita semua inginkan sih, yaitu nyosor. Dan Nyuru-chan teno, mou nakayoku natta no? Dekureruun desu yo. Tapi ya, itu malah membuat mereka berdua salting sendiri dong ketika menyadarinya. Lalu ketika berada di halte bus, Aichi melihat kanan kiri dan langsung memeluk Rin. Rin-chan. Dan Rin langsung memperkenalkan diri nih. Namun ibu Aichi langsung mengerti kalau mereka berdua sedang jatuh cinta nih. Yo pare kabari, pemberiki opin penting rangkum alur cerita anime yang banyak kalian request nih. Bahkan Bang Ultra sendiri request. Yang pasti anime ini bikin salting sendiri. BTW, anime Kichi Harem ini kalau di bahasa Indonesia kan memiliki arti harem palsu, yang menceritakan seorang senior yang jatuh cinta dengan juniornya yang jago berakting, sehingga mereka menciptakan dunia harem sendiri. Cus, gak usah basa-basi lagi. Seperti biasa, klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar admin semakin semangat untuk membuat kontennya. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 1. Cerita dibuka di sekolah SMA Koban yang baru saja melakukan upacara pembukaan. Dan cerita berfokus kepada seorang cewek yang sedang kebingungan mencari sesuatu. Lalu si cewek tidak sengaja bertemu dengan seorang pria dan bertanya tentang ruang klub teater. Tapi si cowok ini tiba-tiba bilang dong kalau dia adalah ketua klub teater yang bernama Aichi Kitahama. Kita panggil saja Aichi. Dan perkenal kan si cewek, dia bernama Rin Nanakura. Lalu Aichi mengaku kalau dia ketua dari klub teater, makanya Aichi mengajaknya bergabung dengannya, yang membuat Rin pun sangat senang nih. Namun ketika mereka masuk ke klub teater, ternyata banyak orang dong, yang ternyata Aichi tadi cuma berakting seperti eskulnya di mana mereka belajar berakting menjadi suatu tokoh. Ya, alasan Rin ingin masuk ke klub teater karena ia ingin bisa berakting. Makanya presiden atau ketua asli klub ini pun menyuruhnya untuk berakting. Dan Romeo, oh Romeo, otosama to en o kiri, capiretto no na o sutemasu. Ya, ternyata acting Rin sangat sempurna nih, sampai membuat mereka semua pun terpesona. Makanya, melihat bakat Rin, ketua klub ini langsung mengajaknya bergabung. Lalu kita melompat ketika pelajaran olahraga, di mana Aichi mengungkapkan kalau ia ingin merasa populer. Dan Rin bertanya, apakah Aichi tidak ingin merasakan cinta? Ya, tentu saja, kata Aichi. Dan ia berhayal bisa mengharem. Sehingga Rin pun langsung mengubah karakternya nih menjadi gadis jahil yang mengajaknya berkencan. Bahkan Rin juga berakting menjadi gadis sundere yang membuat Aichi pun mengakui bakat aktingnya. Sehingga itu malah membuat Rin pun sangat suka nih ketika berakting di hadapan Aichi. Lalu kita melompat sepulang sekolah. Oh iya, BTW, tugas sebenarnya Aichi di dalam klub teater adalah orang di balik panggung. Makanya ia ingin belajar menjadi populer dengan cara berakting. Tapi ketika disuruh berakting seperti Rin, Aichi tidak bisa nih karena sifatnya yang pendiam, yang membuat Rin pun senyum-senyum sendiri. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Ketika jam istirahat, Aichi masih fokus untuk membuat tata rias panggung, sebab sebentar lagi mereka akan mengadakan festival budaya. Namun Aichi belum makan. Alasannya Aichi ingin memiliki badan yang bagus. Lu malah jadi cungkring. Makanya karena kasihan, Rin pun akan menyuapinya dengan membujuknya menggunakan karakter gadis sundere, bahkan dengan gadis keren. Tapi Aichi masih kurang nih. Makanya ia menyuruh Rin untuk mencoba dengan karakter gadis imut. Sehingga
Ya, gara-gara akting tersebut membuat Eiji dan kita semua salting sendiri nih. Kupingin. Lalu Eiji sadar kalau ponselnya menghilang, sehingga kesempatan itu Rin gunakan untuk mendapatkan nomor teleponnya. Meskipun agak gugup, tapi dengan berakting menjadi gadis sundere, Rin pun berhasil mendapatkan nomor Eiji nih, yang membuat Rin pun sangat senang. Sasuga tsundere-chan da. Arigatou da yo tsundere-chan. Tanatta. Atta wa. Moshimoshi. Lalu kita melompat ketika mereka berdua berada di ruang teater, ketika Eiji sedang menyiapkan pohon-pohonan. Makanya Rin pun menggunakan kesempatan itu untuk meminta bantuannya tentang tugas kesenian. Tapi Eiji tidak mau dong, karena Rin harus menggunakan karakter gadis kerennya. Dan ketika memohon, Eiji pun salting sendiri dong. Kepesing. Ih, kesenangan banget nih orang. Tapi ketika Eiji melihat gambaran Rin, ia pun langsung kaget nih. Sebab ini gambar apa anda? Makanya sekali lagi Rin pun menggunakan gadis manja untuk meminta Eiji mengajarinya cara menggambar, yang membuat Eiji pun sangat kaget dong. Tapi gara-gara hal tersebut malah membuat Rin pun salting sendiri. Lalu kita melompat ketika mereka lembur. Tapi sebelum pulang, mereka saling menceritakan cerita horor nih. Namun hal itu malah membuat Rin pun ketakutan. Makanya ketika akan pulang, Rin memohon kepada Eiji untuk mengantarkannya. Tapi si Eiji malah menggodanya dong. Namun Eiji malah dibuat salting sendiri nih ketika karakter gadis sundere ketakutan. Waduh, walawi. Lalu kita melompat ke keesokan harinya ketika Rin menyusul Eiji yang sedang tidur di kelas. Tapi Rin tidak bisa membangunkannya nih. Makanya ia malah ingin menjahilinya. Tapi ketika Eiji terbangun, ia melihat kalau Rin sedang memegang tangannya dong, yang membuat Eiji pun langsung tidur lagi. Cari-cari kesempatan nih anak. Lalu kita berpindah ke klub teater, di mana Eiji menunjukkan wallpapernya dengan foto kepala Pak Presiden atau ketua mereka. Tapi ia berharap kalau ia menggunakan wallpaper dengan wajah yang imut nih, sehingga Eiji memohon kepada Rin untuk berpose. Tapi setelah berkali-kali difoto, hasilnya tidak imut sama sekali dong. Makanya ketika ketua mereka datang, Eiji pun langsung meminta bantuannya, sehingga ya, pada akhirnya mereka pun mendapatkan senyuman sempurna untuk wallpaper mereka. Waduh, admin juga mau nih, kirim dong. Lalu sepulang sekolah, Eiji bertanya tentang ujian kepada Rin, di mana Eiji mendapatkan nilai yang jeblok. Namun Rin sama saja nih, sebab bijinya banyak yang jeblok juga. Makanya mereka berdua ingin belajar bersama dan saling mengajari untuk membenahi nilai mereka. Lalu kita melompat ketika Rin disuruh untuk menjadi juri makanan, di mana ia akan menilai di antara dua makanan ini siapa yang paling enak. Dan Eiji sedang bertanding dengan temannya, kita panggil saja si Paijo. Makanya Rin pun langsung mencobanya. Tapi ia tidak boleh salah menebak nih, karena ia harus menebak milik Eiji supaya tidak kecewa. Akan tetapi Rin malah kebablasan dong, sampai menghabiskan makan siang mereka itu. Dan Rin memilih makanan Eiji. Namun Rin malah yang senang dong, yang membuat mereka pun salah memilih juri karena memihak Eiji. Tapi ketika Eiji menyuruhnya untuk menjadi juri dengan karakter si manja, Rin tidak mau nih, karena ia tidak mau berakting di depan orang lain, yang membuat Paijo pun terheran-heran. Tapi Pak Ketua bilang kalau itulah ciri khas Rin. Lalu ketika berada di ruang ganti, Eiji berharap Rin memakai baju-baju yang imut dan manis dengan karakter masing-masing. Tetapi Rin tidak mau nih, sebab ia terbiasa memakai baju sederhana. Tapi di pikiran Eiji itu sama-sama imut sih. Lutong, mikir apaan? Makanya Rin pun menolak permintaan Eiji.
Lalu kita melompat ke keesokan harinya ketika festival budaya, di mana kali ini Rin mencoba penampilan berbeda dengan menata rambutnya. Namun ia malah terkejut dong ketika melihat Eji yang rambutnya kayak orang bangun tidur. Ternyata beneran dong bangun tidur. Sebab tadi Eji bangun telat sampai lupa untuk menata rambutnya. Dan itu malah membuat Rin pun kesenangan nih. Dan di tempat teater, Eji seperti kedinginan. Makanya Rin pun langsung memberikannya jangketnya nih. Tapi itu malah membuat Eji langsung semangat membara. Dan dengan gadis keren, Rin mengungkapkan kalau ia akan selalu merawatnya ketika sakit. Namun Eji malah melakukan hal yang membuat Rin pun salting sendiri nih. Dan terus jongkok. Kepesing. Kisah 2. Lalu kita diperkenalkan adik Rin yang bernama Ayaka. Dia masih kelas 1 SD. Yang membuat Eiji iri nih, karena ia ingin dimanja seperti Ayaka. Dan tiba-tiba Rin menjadi karakter adik perempuan yang membuat Eiji kesenangan. Akan tetapi Eiji mengungkapkan kalau Rin masih kaku nih. Makanya Eiji menyuruh Rin untuk menjadi kakak perempuan seperti dia biasanya. Dan biasanya Rin mengelus kepala dan meremas pipi adiknya nih. Makanya Eiji langsung ingin mempunyai kakak perempuan dong, supaya meremas pipinya. Namun Eiji salfok dengan tulisan yang ada di tangan Rin, dimana itu adalah tulisan yang untuk mengingat dialognya di hari ini. Tapi gara-gara ucapan Eiji membuat Rin tak sengaja menambahkan tulisannya nih. Makanya Eiji pun bertanggung jawab dan menyuruh Rin untuk menulis di tangannya saja. Tapi Rin sudah marah nih dengan karakter adik imutnya, sehingga Kasih tiaro. Lalu ketika di kelas, Eiji melihat Rin sedang menangis. Tapi untungnya ini hanya berakting, sampai membuat Eiji tadi ingin memeluknya. Namun Rin malah melanjutkan nangisnya dong. Dimana ini hanya untuk menguji Eiji bagaimana sikapnya ketika ia menangis nantinya. Tapi sikap Eiji sungguh buruk sekali, kata Rin. Namun Eiji sangat pintar kok untuk membuatnya tertawa. Lalu kita diperlihatkan ketika mereka melakukan penampilan festival budaya, di mana setelah penampilan itu mereka berdua pun jalan-jalan bareng. Tapi karena Eiji ingin memuaskan semua karakter yang ia sukai, sampai membuat Rin pun kewalahan dan menyeru Eiji untuk membelikan satu coklat saja. Lalu kita melompat ketika Eiji terkena flu, yang membuat Rin pun sangat khawatir kepadanya. Dan dengan karakter gadis sundere, Rin berniat untuk mengantarkannya pulang nih. Tapi Eiji kekeh ingin pulang sendiri. Dan supaya tidak tertular flu-nya, Eiji menyuruhnya memakai masker, yang membuat Rin pun salting sendiri nih karena kebaikannya. Namun Eiji malah ketiduran dong. Dan kita melompat ketika Eiji sudah berada di rumah. Dan untungnya suhu panasnya mulai menurun nih. Tapi Eiji kaget sebab Rin berada di rumahnya, bahkan membuatkannya makanan, yang membuat Eiji sangat senang sekali. Tapi dia heran bagaimana ia bisa berganti pakaian, yang membuat Rin pun bilang kalau ia membantunya tadi dengan karakter si jahil. Yang membuat Eiji malah kesenangan dong, sehingga itu membuat Rin pun tidak akan mau merawatnya lagi. Lalu kita melompat ke keesokan harinya di klub teater, di mana Eiji mencoba berakting menjadi pria cool yang menembak seorang wanita. Tapi dengan karakter gadis keren, Rin memarahinya sebab Eiji harus memikir suasana. Tapi meskipun Eiji mencoba untuk membuat suasana menjadi bagus, Rin dengan karakter gadis kerennya membuat Eiji pun kewalahan sampai salting sendiri. Kewesing.
Kemudian kita melompat ketika mereka selesai membeli kue untuk hari Natal. Dan karena Eiji membawa banyak barang, makanya Rin menawarkan diri nih untuk memayunginya. Dimana Eiji berharap kalau ia bersama karakter yang lain dan saling bernepetan. Tapi kayaknya itu bukan ide yang bagus deh. Makanya Eiji bersyukur karena bisa bersama Rin saja, yang membuat Rin pun salting sendiri. Kepesing. Dan gara-gara di hari Natal, mereka berdua pun jarang bertemu nih, yang membuat Rin pun tak sengaja menelponnya. Dan malah Rin kebingungan sendiri harus menjawab apa, sebab ia belum mempersiapkan pertanyaannya. Makanya Eiji yang tahu menyuruh Rin untuk mengungkapkannya saja, sehingga Rin mengajaknya untuk ketemuan. Dan Eiji langsung mengajaknya besok untuk pergi ke kuil bareng. Lalu keesokan harinya, Rin berdandan memakai pakaian yukata nih yang sangat kawaii, yang membuat Eiji langsung kesenangan dong. Dan karena masih musim dingin, tangan Rin kedinginan nih. Makanya Eiji memberikannya saku penghangat. Tapi kok masih dingin ya? Ya gimana, ini kan sisa kemarin. Lah gimana sih anak, kocak banget. Makanya Eiji menawarinya tangannya yang masih hangat, sehingga Rin pun langsung memegang tangan Eiji nih. Waduh, tapi itu malah membuat mereka berdua canggung satu sama lain. Kepesing. Dan seperti biasa, setelah dari kuil, mereka pun mencoba keberuntungan dengan membeli nasib keberuntungan. Awalnya Eiji menawarkan untuk membeli 6 atau 10 biji, tapi Rin menyuruhnya untuk beli 2 saja. Dan Rin tak sengaja tersandung, sehingga ia pun jatuh di pelukan Eiji, yang membuat Rin pun salting lagi. Kepesing gak tuh? Lalu ketika mereka berdua membuka nasib keberuntungan, sayangnya mereka tidak di pihak keberuntungan nih. Kemudian kita melompat ketika mereka mempersiapkan ujian akhir semester, di mana Rin mencoba untuk memperbagi nilainya dengan cara belajar di perpustakaan. Makanya dengan karakter gadis keren, Rin mengajak Eiji untuk belajar bersama. Meskipun Eiji masih tidak akan lupa nilai 29 yang dimiliki oleh Rin. Lalu Rin bertanya apa yang dilakukan oleh Eiji di sini. Eiji pun bilang kalau ia bingung, sebab di hari libur ini ia selalu sendirian. Makanya Rin ingin menggunakan kesempatan itu nih untuk berduaan. Tapi Eiji bingung, bukannya tadi Rin ingin belajar ya? Ya besok aja, gak apa-apa ya kan? Gak apa-apalah, hitung-hitung nilai jepluk bareng ya kan? Lalu kita melompat ke klub teater, di mana di malam harinya Eiji menyuruh Rin untuk melihat pemandangan yang indah. Tapi Eiji malah menggoda Rin dong. Meskipun pemandangannya sangat imut, tapi Rin lebih imut kok. Sontaklah Rin pun langsung kelagapan. Sehingga karena kejadian itu, Rin penasaran dan ingin mengungkapkan perasaannya kalau ia menyukai Eiji. Namun ia tidak seberani itu untuk mengungkapkannya. Lalu keesokan harinya, seperti biasa, Rin mengajari Eiji caranya berakting. Dan seperti biasa, Eiji sangat senang sekali nih dengan banyak karakter yang dimiliki oleh Rin. Tapi Rin malah tak sengaja mengungkapkan perasaannya dong. Makanya ia langsung mengalihkan perhatian kalau tadi hanya berakting. Tapi Eiji tahu kok kalau Rin tidak berakting, sebab Eiji bisa membedakannya, yang membuat Rin pun kelagapan lagi. Kisah 3. Di hari ini, Eiji sedang fokus membaca buku tentang percintaan, di mana dia ingin menjadi populer dengan menuju ke jalan harem. Dan ia percaya sekarang ia bisa mengerti perasaan gadis berkat buku ini. Kan tetapi, Rin datang untuk mengujinya. Kenapa ia sekarang marah? Ayo lo, bingung gak tuh? Lalu Eiji mengungkapkan kalau ia ingin jatuh cinta, yang membuat Rin pun agak kecewa sih, sebab Eiji selama ini
ini tidak jatuh cinta. Dan semua bermula dari gurauan mereka setiap hari. Sampai membuat Eiji pun tidak tahan memikirkan siapa yang harus ia pilih di antara gadis sundere dan gadis imut. Lah, kesenengan nih bocah. Lalu kita melompat ketika Rin berdandan menjadi ketua OSIS. Berserta ia merubah karakternya yang membuat temannya pun memuji kehebatannya. Lalu Rin berlari menuju ke Eiji yang sedang menata panggung untuk menunjukkan penampilannya sebagai ketua OSIS. Sehingga itu membuat Eiji pun berharap bisa jatuh cinta nih dengan kedua OSIS. Eh, tidak semudah itu Ferguso. Sebab sekolah adalah tempat belajar untuk mewujudkan pikiran positif. Setuju gak, Rek? Setuju dong. Dan ketika Eiji berjabat tangan dengan Rin, Eiji memuji kehalusan tangan Rin dong, yang membuat Rin pun salting lagi. Kepesing. Lalu kita berpindah ketika Eiji menggambar karikatur teman-temannya. Mulai dari ketua, si Paicho, bahkan Rin dengan karakter yang berbeda-beda. Makanya Rin memuji kehebatan gambaran Eiji. Tapi Eiji bilang kalau Rin memang imut banget kok. Yang membuat Rin pun salting lagi. Waduh, kepesing. Lalu sepulang sekolah, mereka membahas soal film horor, di mana Eiji ingin menontonnya karena di film horor itu interiornya sangat lengkap, bahkan sangat detail. Tapi Rin takut nih, karena dia benci dengan setan. Akan tetapi Eiji bertanya, meskipun mereka nonton berdua, apakah Rin masih takut? Ya nggak apa-apa, kata Rin. Pokok Eiji memperbolehkannya nangis di sampingnya. Tapi itu malah membuat Rin sangat kesenangan nih, sebab kayak orang pacaran. Tapi ya itu malah membuat Eiji akan kehilangan harga diri sebagai seniornya. Lalu kita melompat ketika berada di mall, di mana Rin tak sengaja melihat Eiji sedang membeli buku. Awalnya Rin berniat untuk menyapanya, tapi karena masih malu, Rin pun beranjak pergi nih. Akan tetapi Rin ketahuan dong, sebab mereka berdua memiliki ciri khas masing-masing ketika keluar. Contohnya, Eiji yang selalu memakai baju waktu festival budaya, dan Rin selalu memakai hoodie. Dan gara-gara mereka berdua tidak bisa caranya berfashion, makanya Eiji mengajak Rin untuk mencari baju bersama-sama. Akan tetapi, Eiji menyadari nih kalau rambut Rin sedikit lebih panjang. Dan kenapa Rin tidak memotongnya? Sebab Rin bimbang nih. Lalu Eiji pun mencoba menghayal bagaimana jika Rin mempunyai rambut pendek. Nah, namun Eiji malah tidak rela nih, karena ia akan kehilangan gadis sundere-nya. Lalu tiba-tiba Eiji menyentuh rambut Rin, yang baru menyadari selama ini Rin selalu merawat rambutnya. Tapi Eiji malah ngepat-pat Rin dong, yang membuat Rin pun salting sendiri. Kepesing. Lalu kita diperlihatkan di klub teater, di mana mereka kedatangan anggota baru, sehingga Eiji menyuruh Rin untuk menjadi senior yang mengajari juniornya. Tapi Eiji baru sadar nih, selama ini ia menjadi senior tidak berguna. Makanya Rin memberikannya saran untuk menjadi rajin dengan karakter gadis anggur, yang membuat Eiji pun kesenangan. Lalu di saat mereka mencoba fasilitas panggung yang dibuat oleh Eiji, Rin ketakutan dong, meskipun jarak antara kaki dan lantai cuma 1 meter, yang membuat mereka berdua pun terjebak nih. Tapi untungnya datang ketua yang langsung membantu mereka. Kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang sedang melihat foto-foto Eiji waktu kecil. Dan Rin sangat senang nih sampai memfoto Eiji saat masih kecil itu. Kesenangan bi bocah. Dimana Rin menjadi bahagia ketika melihat foto-foto Eiji waktu kecil yang bahagia. Dan di hari ini aslinya Rin akan melakukan latihan nih. Tapi Rin berniat membolos saja dengan karakter gadis si jahil. Tapi Eiji merasa kalau kehidupan Rin mulai dibaca oleh si jahil nih, yaitu gara-gara Rin terlalu keseringan berlatih yang membuatnya pun kecapean. Dan ketika Eiji akan memalu, tiba-tiba Rin menggodanya nih, yang membuat Eiji malah tak sengaja memukul jempolnya.
Sontaklah Rin meminta maaf karena sudah merepotkannya. Makanya ketika Rin berniat untuk berhenti dari klub teater saja, Eji langsung menariknya untuk bersembunyi sebab ketua dan asisten sedang mencari Rin. Dan untungnya mereka segera pergi. Dan ini semua supaya Rin tidak berhenti dari klub teater karena Eji pasti merasa kehilangan. Tapi sebelum itu mereka menuju ke UKS dulu nih untuk mengobati luka jempol Eji. Nah, setelah itu Rin bertanya tentang Gakuran atau almet sekolah Eiji, di mana Rin bertanya apakah ketika lulus nanti Eiji akan memberikan kancing keduanya untuk menembak seseorang. Tapi Eiji baru tahu dong kalau itu adalah pernyataan cinta. Makanya Eiji pun langsung menyopot kancing keduanya nih dan langsung memberikannya kepada Rin. Tapi itu cuma berakting kok. Ya, tapi ya Rin malah baper dong dan malah salting sendiri. Kepising. Lalu sepulang sekolah, Rin tak sengaja mendengar Eji yang berharap ia mendapatkan surat cinta dari seseorang. Makanya keesokan harinya, tiba-tiba Eji kaget nih karena ia mendapatkan surat cinta di loker sepatunya. Sontaklah Eji sangat kesenangan nih, tapi ia kaget karena surat itu dari gadis sundere dan gadis jahil. Makanya Eji berjanji akan membalas surat tersebut dengan hati yang tulus meskipun surat itu cuma palsu. Tapi Eji menganggap surat ini adalah hal yang sakral dan tidak akan membuangnya. Akan tetapi ada sebuah surat yang jatuh di mana surat itu menyatakan kalau ketika Rin bersama Eji itu membuatnya sangat senang bahkan di luar kegiatan klub. Tapi Rin yang salting langsung mengambil surat tersebut nih dan menyuruh Eji untuk melupakan surat itu. Lalu sepulang sekolah, Rin terlihat kesenangan nih karena ia berhasil memberikan nasihat cinta kepada temannya. Dan Eiji pun memujinya nih. Tapi Eiji merasa sedih karena ia belum pernah merasakan rasanya jatuh cinta. Dan ia sangat pengen merasakan sensasi berdebar-debar dan risau karena cinta nih. Makanya Rin memberikannya nasihat kalau Eiji harus memiliki pacar lebih muda darinya. Tapi si Eiji malah salah paham dong dan bilang kalau ia ingin pacaran dengan gadis kecil. Waduh, kok malah jadi pedos. Kisah 4. Lalu kita berpindah ketika Rin berkunjung ke kuil bersama temannya, di mana ia membuat video dengan berhayal kalau ia berkencan dengan seniornya. Ya, perkenalkan, teman sekelas Rin, dia bernama Megu yang memegang kameranya, di mana Rin sangat ingin bisa berkencan dengan Aichi. Lalu keesokan harinya di sekolah, Rin menunjukkan foto-fotonya ketika mengunjungi kuil kemarin. Tapi Aichi langsung bertanya, siapa yang membuat Rin menangis? Sontaklah Rin menjawab kalau Eiji lah yang membuatnya menangis. Lah kok? Kemudian di ruang teater, Eiji melihat Rin sedang tertidur. Makanya ia berniat untuk membangunkannya karena kegiatan mereka sudah selesai. Akan tetapi Rin ngelindur nih kalau ia lapar dan juga menyebut nama Eiji terus menerus. Namun Eiji dibuat salting sendiri nih ketika mendengar suara Rin yang imut banget. Namun ketika bangun, Eiji langsung memutarbalikkan fakta nih kalau Rin tadi mengigau kalau ia suka kepadanya. Tapi Eiji langsung pura-pura botol nih yang membuat Rin pun mengambek. Makanya Eiji langsung menawarinya minuman yang dimana minuman ini lagi viral-viralnya di TikTok karena rasanya tidak enak. Tapi Rin ingin mencobanya. Awalnya Rin tidak apa-apa, tapi ternyata dia cuma berakting dong dan langsung memuntahkan minuman itu karena rasanya agak aneh. Akan tetapi ketika Eiji akan meminumnya juga, ia tersadarkan kalau ini sama saja mereka ciuman tidak langsung. Makanya Eiji tidak mau dong, tapi gara-gara karakter gadis sundere, gadis imut dan gadis manja keluar menyuruhnya untuk mencoba, Eiji pun berubah pikiran nih. Lalu mereka berdua bermain sambung kata. Tapi itu malah membuat Eiji tak sengaja mengungkapkan kalau ia jatuh cinta kepada Rin. Lalu Rin meminta untuk mengajarinya cara mengaktifkan mata sebelah sebab dirinya tidak bisa nih. Lah, bahkan meskipun ia mencoba berkali-kali menggunakan karakter yang lain, tetap saja ia malah membuat muka yang lucu.
Lalu kita melompat ketika pelajaran olahraga di mana Eiji menuju ke ruang UKS, di mana disusul oleh Rin yang khawatir ke badannya. Sebab ternyata Eiji habis jatuh dari bermain sepak bola dan tangannya terluka. Makanya karena tidak ada guru piket, Rin pun berakting menjadi seorang dokter nih. Ya meskipun Rin memakai jas, tapi kepintarannya hanya menambah sedikit. Dan ketika akan diobati, Eiji terlihat ketakutan nih. Makanya Rin pun mengeluarkan karakter gadis imutnya yang membuat lukanya pun langsung sembuh dong. Ya tidak mungkin lah. Makanya Rin pun mengeluarkan karakter keren yang langsung membuat Eiji pun bersemangat. Akan tetapi selesai mengobati tangan Eiji, Eiji juga ingin mengobati luka yang ada di tubuhnya nih, yang langsung membuat Rin pun salting sendiri. Kebising. Makanya Rin pun langsung mengalihkan perhatian dengan cara mengetes mata Eiji. Lah, gak nyambung woi. Akan tetapi ternyata penglihatan Eiji sangat buruk dong, dan malah ngelawak nih bocah. Makanya Rin pun menggunakan kesempatan ini supaya Eiji memanggil nama depannya, sehingga Rin-chan. Yeay, malah cengar-cengir nih anak. Lalu ketika jam istirahat, Eiji meminta bantuan Rin untuk mengalahkan bos di dalam game online. Akan tetapi meskipun sudah berkali-kali mencoba, Eiji tetap kalah dong. Sebab Rin mengeluarkan sisi kerennya yang membuat Eiji tidak fokus di dalam gamenya. Lalu setelah itu mereka berdua pun melihat keluar, di mana Eiji masih bisa melihat rumahnya nih, dan Rin berharap bisa mampir ke rumah Eiji lagi. Lalu mereka berdua mengungkapkan rumah yang mereka ingin tinggali, yang ternyata tipe rumah mereka sama dong, bahkan interiornya juga, yang membuat mereka pun salting sendiri nih. Kebasing. Lalu ketika pulang, hujan turun lebat. Dan seperti biasa, Eiji sangat senang nih karena bisa bermain air, kecuali Rin yang takut kos kakinya basah. Awalnya Rin mengungkapkan kalau ia tidak takut petir, akan tetapi tiba-tiba ada petir menyambar dan Rin pun ketakutan. Apalagi di dekat mereka tiba-tiba petir menyambar yang membuat Rin semakin ketakutan. Makanya Eiji mengajaknya untuk main ke rumahnya sampai hujan reda. Malah kesenangan nih anak. Dan sesampainya di apartemen, Eiji menyuruh Rin untuk mengganti bajunya, dan seragamnya akan ia keringkan dulu. Yang dimana Rin langsung kepikiran dong kalau mereka sama seperti orang pacaran. Lalu Rin sangat kesenangan nih ketika melihat kamar Eiji. Tapi Rin kaget dong karena baju mereka samaan dong. Waduh. Ditambah lagi Eiji mengungkapkan kalau ibunya mengajak Rin untuk makan malam bersama. Sontaklah Rin langsung membayangkan ibunya nanti melihat keakraban mereka berdua. Dan singkat cerita, ibu Eiji pun pulang dari kerja, dan Rin langsung memperkenalkan diri nih. Namun ibu Eiji langsung mengerti kalau mereka berdua sedang jatuh cinta nih. Dan singkat cerita, hujan pun reda. Makanya Rin pun pamit pulang dulu. Dan yang tak diduga, Rin langsung akrab dengan ibu Eiji nih. Makanya Eiji juga merasa senang sampai ibunya memanggil Rin dengan nama depannya. Makanya Rin pun mengungkapkan kalau ia berharap Eiji juga memanggilnya dengan nama depan. Tapi ketika Eiji mencobanya, ia malah salting sendiri dong. Kepesing. Kisah 5. Lalu kita diperlihatkan Eiji sedang memanjakan adik Rin yang bernama Ayaka, di mana Rin sangat senang nih melihat keakuran mereka berdua. Namun Rin dibuat gugup karena Eiji mengungkapkan kepada adiknya kalau Eiji suka kepada Rin saat karakter kerennya. Alhasil Rin pun menunjukkan sisi kerennya yang membuat mereka berdua pun terpesona. Akan tetapi Ayaka mengungkapkan kalau Eiji belum pernah melihat sifat malas kakaknya, di mana Rin langsung membungkam mulut adiknya tersebut nih. Tapi Ayaka berusaha melepas dan mengungkapkan kalau kakaknya sering tidur-tiduran di sofa dan bermalas-malasan, sehingga Rin langsung mempraktekannya di depan mereka, di mana ketika Rin dimode si pemalas, ia sangat ingin dimanja. Makanya Eiji langsung memanjakannya yang membuat Rin pun salting sendiri. Kepesing. Ne, onee-chan. Ya na.
konnichiwa. Lalu kita melompat di gedung teater ketika mereka sedang bersih-bersih. Kali ini, Aiji sedang berusaha memanggil Rin dengan nama depannya. Namun, agak malu-malu sedikit. Di situ, Aiji bertanya kepada Rin apa yang ia lakukan ketika musim panas nanti. Akan tetapi, ketika Rin memanggil nama depan Aiji, Aiji langsung salding brutal dong. Kepesing lagi nggak tuh? Nah, karena Rin tidak ada kegiatan ketika musim panas nanti, Aiji menawarkan waktu untuk liburan bareng. Namun ketika waktu itu tiba, mereka malah terpisah dari teman-temannya dong. Tapi hal itu malah membuat Rin kesenangan sendiri dan berharap ini terjadi selamanya. Kemudian mereka berdua bermain tembak-tembakan dan ingin mendapatkan si ketua. Tapi bukan si ketua asli, Rek. Tapi boneka yang mirip kayak ketua. Dan ketika Aiji mendapatkannya, ia memberikan boneka itu kepada Rin. Namun ketika Aiji berniat untuk mencari teman-teman yang lain, Rin langsung mengalihkan perhatiannya nih dengan membeli gulali. Sehingga Aiji pun menurutinya. Dan lagi-lagi, ketika Aiji berniat mencari teman-temannya, Rin selalu mengalihkan perhatiannya. Sampai pada akhirnya mereka tak sengaja berpapasan dengan yang lain. Makanya Rin langsung memakaikan topeng kepada Aiji. Dan Rin menutupi kepalanya menggunakan permen kapasnya. Dan untungnya mereka tidak ada yang menyadari keberadaan Rin dan Aiji. Lalu kita melompat ketika Rin, Aiji, Ayaka, dan teman Ayaka bermain di wisata air. Tapi ketika Aiji akan menghibur mereka berdua dengan bermain lempar ke dalam kolam, Rin memarahi mereka nih karena masih kanak-kanakan. Sehingga Aiji pun berjanji akan bersikap dewasa. Dan Rin menyuruh Aiji untuk mengoleskan tabir surya kepadanya. Tapi ya itu malah membuat mereka berdua salting sendiri dong ketika menyadarinya. Kepesing. Namun ketika Rin bersantai, tiba-tiba Aiji berada di belakangnya dong. Karena Ayaka dan temannya menyuruh Aiji berenang kayak kupu-kupu. Namun Aiji sudah kecapean, makanya Aiji kabur. Nah, Rin yang menyadari hal itu membantu Aiji dengan bilang kepada adik-adiknya kalau Aiji tidak ada di sini. Dan membohongi mereka kalau kakek Aiji sudah menjadi air. Makanya Rin pun menyuruh mereka untuk bermain sendiri. Kemudian di situ Rin berterima kasih karena Aiji mau menemani mereka bertiga berlibur. Selain itu, meskipun agak terlambat, Aiji juga mengungkapkan kalau baju yang dipakai oleh Rin terlihat sangat imut nih. Lalu kita melompat ketika Rin menceritakan waktu liburan kemarin kepada temannya, yaitu Megu. Kalau kemarin dia sangat dekat dengan senpainya. Dan ia salting sendiri nih ketika mengingat Aiji memuji pakaian renangnya. Dan itu semua karena Ayaka yang mengajak Aiji untuk pergi bersama. Sehingga Rin pun akan membantu Ayaka mengerjakan PR-nya. Namun Megu menyayangkan Rin sebab ia tidak berani untuk mengajak Aiji pergi berdua. Namun sang adik yang baik hati bersedia kok untuk mengajak Aiji pergi lagi. Makasih adikku. Aduh kakak, adik ini emang gak bisa ditolong deh. Kemudian kita melompat ketika Rin berada di kampung halamannya. Di mana Rin mengabari Aiji kalau ia berada di kampung halamannya yang sangat hijau. Namun Aiji iri nih. Tapi ia juga membuat Rin iri sebab Aiji bisa memakan es krim sebab di kampung halamannya tidak ada toko penjual es krim. Aduh. Di sisi lain, Ayaka yang sedang berjalan-jalan bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Siro, di mana dia adalah anak pemilik toko kelontong. Lah, kok ada toko? Dan seperti biasa, anak kecil ketika musim panas gemar sekali membeli es krim. Dan karena Siro menyarankan untuk tidak membeli es krim terus, Ayaka pun meniru kakaknya ketika menggoda Aichi. Sehingga itu membuat Siro hampir saja salting brutal. Lalu kemudian Siro mengajak Ayaka untuk menangkap serangga di belakang halaman kakeknya. Tapi Ayaka ingin pergi ke pantai nih dan membujuk Siro untuk ikut dengannya. Alhasil karena bujukan itu,
Siro hampir saja salting brutal lagi nih. Kepising. Akan tetapi ketika berada di pantai, Siro merasa bosan karena di musim panas ia tidak mood untuk berenang. Makanya Ayaka memberikannya minuman. Namun ekspresi Ayaka yang terlalu imut membuat Siro pun hampir salting brutal lagi. Waduh, kepising. Ngapain ya anak? Kisah 6. Lalu kita melompat ketika mereka masuk sekolah. Di situ, Eiji masuk ke ruangan properti nih. Dan ia tak sengaja bertemu dengan Rin yang memakai baju pelaut. Namun itu membuatnya sedih. Sebab sebentar lagi Eiji lulus sekolah dan tidak akan bertemu dengan Rin lagi. Makanya Eiji berharap suatu hari nanti mereka bisa bertemu di tempat kerja. Dan Rin menenangkan Eiji nih, sebab ia akan selalu menunggunya dan akan selalu berakting terbaik untuk Eiji. Makanya Rin menyuruh Eiji berjanji supaya tidak melupakannya juga. Namun hal itu malah membuat Eiji menangis dong. Lalu kita melompat ketika Rin berlatih berakting. Di situ ia kehilangan fokus ketika Eiji yang menjadi pohonnya. Sebab tidak ada cara lain lagi. Sebab properti pohon belum jadi. Ditambah lagi akting Rin akan memeluk si pohon. Sehingga Rin pun langsung gugup nih. Tapi dengan lapang dada Eiji menyuruh Rin untuk memeluknya. Alhasil Pak Ketua pun memerahi mereka berdua. Akan tetapi Rin menyesal nih, sebab jika cuma mereka berdua saja, Rin pasti akan melakukan hal itu. Lalu kita melompat ke keesokan harinya, di mana kali ini Eiji melakukan liputan artis utama mereka, yaitu Rin. Dan akan ia tunjukkan ketika festival budaya nanti sebagai behind the scene para aktor. Akan tetapi belum satu menit Eiji langsung kehilangan topik nih. Makanya untuk mencari topik mereka akan melanjutkan wawancaranya ketika istirahat nanti. Namun Rin terlihat kesenangan sebab ia mendapatkan kesempatan dalam kesempitan bisa makan bareng bersama Eiji. Lalu ketika makan, Rin berakting menjadi cewek sundere. Makanya Eiji berniat untuk menyimpan video tersebut. Akan tetapi ketika akan memberikan tanggapan sebagai pemeran utama, kamera baterai Eiji habis dong. Sehingga mereka akan mengulang wawancara itu lagi ketika pulang sekolah. Dan lagi-lagi Rin menggunakan kesempatan itu untuk berduaan. Lalu kita melompat ke malam harinya ketika mereka menginap di sekolah. Mereka berdua disuruh untuk membeli makanan di Juli Maret. Akan tetapi Eiji malah membayangkan dong kalau setelah menikah nanti, apakah mereka akan setiap hari seperti ini? Sontaklah pernyataan tersebut membuat Rin agak kaget dan juga salting sendiri. Kepesing. Lalu kita melompat ketika di sekolah. Rin kebelet pipis nih. Namun karena lorong di sekolah sangatlah menyeramkan, membuat Rin pun ketakutan nih. Dan untungnya Eiji datang sehingga Rin pun meminta tolong untuk mengantarkannya. Namun hal ini Rin gunakan untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan lagi, supaya ia bisa dekat dengan Eiji. Sehingga Tada no Rin-chan da. Kepesing. Singkat cerita, kita melompat ketika festival budaya dimulai, di mana banyak orang yang datang ke sekolahan. Dan seperti biasa, mereka disibukkan oleh kegiatan masing-masing. Dan Rin sekarang sedang bersiap untuk menghafalkan naskahnya. Namun Eiji yang mengetahui Rin kesepian pun berusaha menghiburnya dengan membelikan banyak barang. Tapi ya, gak sebanyak ini juga dong. Lalu ketika pertunjukan akan dimulai, Eiji melihat Rin sedang gugup. Makanya ia pun memberikannya motivasi dan berjanji jika akting Rin bagus, ia akan memberikannya hadiah. Kalau tidak pun, Eiji tetap akan menurutinya.
sehingga Rin pun berkeinginan pergi berkencan dengan Eiji. Namun hal itu malah membuat Eiji langsung gugup nih. Lalu ketika berada di rumah, Rin pun sangat senang sebab ia bisa kencan dengan Eiji. Dan berhayal di waktu itu mereka berdua sangat romantis sampai membuatnya pun salting brutal. Kepesing. Singkat cerita, waktu kencan mereka tiba. Kali ini Eiji mengajak Rin pergi ke Kyoto untuk menonton teater terkenal yang sedang tampil. Di mana kesempatan ini mereka gunakan untuk mempelajari seseorang profesional sedang berakting. Dan seperti biasa, Rin sangat antusias melihat pertunjukan tersebut. Tapi tidak dengan Eiji yang terlihat bosan sampai turu brutal. Dan ketika bangun, Eiji merasa senang melihat Rin yang menikmati pertunjukan tersebut. Lalu kemudian mereka mampir ke kuil terdekat dan dilanjutkan mereka mencari kuliner viral di Kyoto. Oshitoyaka-chan ni niaisou. Onii-chan, odango tabetai. Bun, kudasai. Mata ka. Oh ya, mereka juga tak lupa untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Nah, setelah itu semua, Eiji pun bertanya gimana tanggapan Rin tentang kencan hari ini. Rin mengungkapkan kalau ia sangat senang dan berterima kasih kepada Eiji. Lalu sebelum mereka pulang, mereka mampir ke pemandian dulu. Namun karena mandi seorang cewek itu sangat lama, membuat Eiji pun tidak sengaja tertidur. Lalu Rin yang menyadari Eiji tertidur pun ingin tidur di sampingnya. Tapi ya malah kebelablasan dong. Sehingga ketika mereka berdua terbangun, mereka tak sengaja saling bertatapan nih dan salting sendiri. Kepesing. Toyu jokyo. Issho ni itai desu. Ima no furu agari de kami mo gachagacha dashi, motto chanto tsutaetai desu. Akan tetapi setelah kejadian itu membuat mereka berdua canggung satu sama lain. Ditambah lagi Rin tak sengaja tersandung yang membuat adegan romantis di antara mereka berdua. Dan kepesing lagi gak tuh? Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Ketika berada di sekolah, mereka berdua masih canggung karena kejadian kemarin. Tapi mereka berdua mencoba untuk mengobrol seperti biasa. Dan Eiji mengajak Rin untuk berkencan lagi di minggu besok. Dan Rin ingin berkencan di kafe kucing nih, di mana mereka berdua ingin melihat kucing yang melompat dan memainkan kunci Rin. Kisah 7, berpindah di grup teater. Mereka sedang melakukan bersih-bersih. Namun mereka tak sengaja menemukan kapsul waktu nih. Dan ketika Rin membacanya, ternyata itu adalah surat cinta. Tapi yang membuat Rin salting adalah nama dari penulis surat tersebut. Karena sama seperti dirinya. Namun sayangnya surat tersebut seperti cinta yang bertebu sebelah tangan. Makanya Pak Ketua akan menyimpan ini ke tempat asalnya. Dan di situ, ketika mereka berdua membuang sampah, mereka membayangkan 10 tahun lagi, di mana mereka sudah dewasa dan mengungkapkan kalau mereka tidak akan melupakan satu sama lain di suatu hari nanti, sampai membuat Eiji kaget brutal. Lalu Eiji juga berhayal jika 10 tahun lagi ia berharap Rin seperti sekarang dan ingin melihat si gadis tsundere dengan dua kuncirnya. Kemudian ketika berada di rumah, Rin memberitahu kalau di tahun baru nanti ia akan pergi bersama saudaranya. Namun karena acaranya besok, Rin tidak bisa untuk tidur nih karena tidak merasa mengantuk. Makanya Eiji menawari Rin untuk menemaninya, atau kata lain mereka berdua sleep call. Lalu kita melompat ketika mereka berdua Hatsumode, di mana Rin kepo nih dengan doa Eiji. Namun Eiji ingin merahasiakannya. Namun Rin kekeh ingin tahu. Sehingga Eiji mengungkapkan kalau ia ingin mendapatkan kenang-kenangan yang indah, sebab sebentar lagi dia akan lulus. Namun hal itu malah membuat Rin sedih.
Tapi Eiji malah membuatnya ceria kembali. Lalu kita melompat ketika mereka mendapatkan tawaran pertunjukan terakhir sebelum kelulusan, di mana Eiji dan Rin menjadi pemeran utama Putri Salju. Akan tetapi mereka berdua ketika membaca naskahnya, mereka kaget sebab ada adegan ciuman. Wadadidaw, sontaklah mereka berdua salting satu sama lain. Kepesing. Lalu kita berpindah ketika Rin curhat kepada Megu kalau ia ingin converse atau mengungkapkan perasaannya kepada Eiji. Seperti biasa sebagai teman, Megu menyemangati Rin untuk berani mengungkapkan perasaannya kepada crush-nya. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Ketika berangkat sekolah, jalan ditutupi oleh salju yang membuat mereka berdua kesulitan untuk berjalan. Tapi Rin menggunakan kesempatan itu untuk mengikuti jejak Eiji. Tapi Eiji yang menyadari itu tidak mau dong dan ingin bergantian. Namun cuma bercanda dan di situ mereka berdua terlihat romantis sekali. Lalu sesampainya di kelas, mereka berdua berakting seperti mereka bersekolah di kelas yang sama. Tapi seperti biasa, Rin malah salting sendiri dong dengan aktingnya. Kepesing. Singkat cerita, pertunjukan kelulusan akan dimulai. Di situ mereka berdua masih gugup satu sama lain. Tapi Eiji menyemangati Rin untuk bersemangat dan sebelum masuk ke panggung, Rin ingin mengungkapkan sesuatu selesai pertunjukan ini dan Eiji pun mengiyakannya. Lalu ketika pertunjukan, saat adegan ciuman, tiba-tiba lampu mati dong. Di mana kesempatan itu Rin gunakan untuk mengecup bibir Eiji sehingga kepesing. Dan akhirnya pertunjukan pun selesai. Seperti janji mereka berdua tadi, mereka ketemuan. Di situ mereka berakting di mana saat pertama kali mereka bertemu. Dan ketika mereka mempraktekannya, mereka cengar-cengir sendiri nih. Karena pertemuan itu membuat mereka berdua dekat satu sama lain. Lalu salju turun yang membuat suasana semakin romantis. Sehingga Rin pun mengungkapkan sesuatu. Watashi, senpai no koto. Singkat cerita, hari terakhir Eiji menjadi murid SMA akan berakhir. Dan si Paijo sangat sedih nih karena akan meninggalkan teman-temannya. Lalu Eiji mengajak Paijo untuk bertarung. Siapa yang menangis duluan, dia yang kalah. Tapi ketika saat acara penutupan itu, mereka berdua malah adu muka jelek dong. Tapi mereka salvo kepada Pak Ketua yang menangis. Singkat cerita, selesai upacara, Eiji langsung berlari menuju klub teater dan di sana ia disuruh keluar ke balkon untuk menemui Rin. Di mana mereka berdua menyayangkan hal ini sebab ini adalah hari terakhir Eiji bersekolah dan Eiji pasti sangat kangen dengan akting Rin. Namun di situ Rin juga menangis karena ia pasti sangat merindukannya juga. Sehingga Eiji mengajak Rin sepulang sekolah nanti untuk mampir ke rumahnya. Lalu kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam bersama-sama. Kisah 8. Lalu kita melompat sepulang dari sekolah. Seperti ajakan Eiji tadi, Rin mampir ke rumahnya dan mereka bertemu dengan sang ibu. Di situ sang ibu menerima Rin seperti anak sendiri. Makanya sang ibu sangat senang akhirnya sang anak bisa meninggalkan sarangnya. Akan tetapi Rin tak sengaja bilang dong kalau ia akan pindah ke sarang ini. Dan karena semakin kebingungan, Rin sampai tak sengaja keceplosan nih kalau ia bisa menjadi anak perempuan ataupun kakak perempuan sebab selama ini ia sudah menjadi beberapa karakter untuk si Eiji. Sontelah sang ibu kaget.
Lalu kemudian di kamar. Kok sudah di kamar? Rin melihat buku catatan milik Eiji di mana ada banyak gambar absurd tentang kesehariannya. Namun karena malu, Eiji langsung mengambil buku tersebut nih dan langsung memberesi semua barang-barang sisa sekolahnya dulu. Namun Rin juga menyayangkan jika Eiji membuang seragam sekolahnya sebab dia masih berkeinginan kencan memakai seragam SMA. Namun mereka malah berdebat nih dan di luar sang ibu malah salah paham dong, menganggap mereka berdua sedang bertengkar. Lalu di ruang tamu, Rin tak sengaja menemukan mainan tanah liat dan ia izin untuk memainkannya. Namun Rin membuat apa anda? Monster atau anjing nih rek? Komen di bawah. Akan tetapi ketika Rin menambahkan banyak aksesoris, tuh karyanya malah semakin absurd dong. Lalu dilanjutkan mereka berdua bermain origami. Tapi mereka menyadari kalau ini terlalu kekanak-kanakan. Makanya Rin mengungkapkan kalau ia ingin seperti orang dewasa. Dan Eiji menyaut dong, gimana kalau berpelukan. Sontalah Rin langsung mengambil ancang-ancang yang membuat Eiji bingung harus ngapain. Makanya Eiji langsung membalikkan situasi di mana kali ini Eiji yang mengambil ancang-ancang. Dan beneran dong, Rin kebingungan harus ngelakuin apa. Lalu kita melompat ketika mereka pergi berkencan. Seperti keinginan Rin kemarin, Eiji memakai seragam SMA-nya. Di situ mereka mampir untuk membeli boneka. Tapi Eiji malah kesenangan dong dengan kelembutan bulu boneka tersebut. Namun Eiji lupa kalau ia harus menjadi dewasa. Tapi gara-gara godaan Rin, Eiji tidak bisa menghilangkan sifat tersebut nih dan ingin membeli 100 boneka itu. Singkat cerita, sepulang dari kencan, mereka berpapasan dengan Ayaka yang akan pergi ke rumah temannya. Namun gara-gara udara di hari ini sangat dingin membuat Ayaka kedinginan. Makanya Eiji memberikan Ayaka sarung tangan supaya membuatnya hangat. Sehingga Rin yang melihat keakraban mereka berdua pun sangat senang. Lalu mereka berpisah karena Rin mengantarkan adiknya ke rumah temannya tersebut. Namun ketika Rin meminta sarung tangan tersebut, Ayaka tidak mau nih. Mampus lah. Lalu kita melompat ketika berada di sekolah. Rin ingin sekali Eiji menjadi orang dewasa dan khawatir kepada Eiji yang sekarang sedang berkuliah. Dan gara-gara Megu menyarankan Rin untuk membuat Eiji terlihat keren, Megu menyuruh Rin untuk membelikannya baju. Sehingga di malam harinya Rin pun mengungkapkan niatnya tersebut. Makanya di akhir pekan nanti mereka akan pergi berkencan mencari baju. Singkat cerita, akhir pekan pun tiba. Seperti biasa mereka saling datang terlebih dahulu. Gak kayak orang Indonesia, janjinya jam 8, datangnya jam 9. Dan ada yang lebih parah, yaitu malah turu. Lanjut, kemudian mereka pun menuju ke tempat baju. Dan setelah berpikir panjang, akhirnya Rin menemukan baju yang cocok untuk Eiji. Lalu setelah berbelanja, mereka mampir ke kafe kucing seperti keinginan Rin sebelumnya. Di situ Rin ditetangi oleh satu kucing saja. Tapi ketika melihat Eiji, ternyata Eiji sudah digempur oleh banyak kucing. Makanya Rin pun iri kepada Eiji. Tapi Rin dibuat kaget karena kucing yang di depannya bisa menjawab pertanyaannya. Makanya Eiji menghampiri Rin supaya mereka bisa bermain bersama. Singkat cerita, mereka pun pulang. Di situ Rin tidak mau diantarkan sampai ke rumah karena nantinya dia terlalu manja. Lalu ketika berada di halte bus, Eiji melihat kanan kiri dan langsung memeluk Rin. Di mana Eiji melakukan ini untuk ngeces sebab mereka tidak akan bertemu kembali sampai minggu depan. Lalu kita melompat ketika Eiji mengajak Rin ketemuan di gerbang sekolah. Karena Eiji sekarang pun menjadi populer karena outfitnya.
di mana sebelumnya Eiji ditembak oleh seorang cewek, namun Eiji tentu menolaknya sebab ia sudah punya Rin. Namun karena cewek tersebut menangis, Rin pun kayak merasa bersalah nih. Tapi karena Rin biasa saja, Eiji pun tidak khawatir lagi dan akan mengabaikan cewek tersebut. Tapi Rin khawatir dong, sebab pacarnya sekarang sudah menjadi populer di kampusnya. Kisah 9. Nah, setelah Rin mengetahui Eiji populer di kampusnya, dia sedikit cemburu nih sampai menangis. Ditambah lagi Megu malah mengejeknya akan mendapatkan saingan yang sangat banyak. Sontaklah Rin pun langsung menangis terseduh-seduh. Itu karena Rin sangat ingin selalu bersama Eiji. Namun Ayaka dan Megu menyatakan dong kepada Rin kalau ia juga menyintai Eiji. Sontaklah Rin pun sangat marah dan ingin menghancurkan dunia saja. Kepesing. Lalu kita melompat ke malam harinya ketika mereka berdua video call. Di situ mereka membahas tentang kejadian di hari ini. Lalu Rin mengungkapkan tentang keresahannya jika Eiji populer di kampusnya yang membuatnya sangat cemburu. Namun Eiji kebingungan sebab Eiji merasa tidak memikirkan cewek lain selain Rin. Sehingga itu membuat Rin pun salting sendiri nih. Kebising lagi gak tuh? Lalu Rin mengajak Eiji ketemuan dan pas sekali Eiji besok ada kampus terbuka. Makanya Eiji mengajarin untuk pergi ke kampusnya dan dengan senang hati Rin setujuinya. Namun selain itu, ini adalah kesempatan Rin untuk mengetahui apakah Eiji populer di kampusnya atau tidak. Ya sekalian kencan sih. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua berhasil menyusup. Lah emangnya mau nyuri apa? Di hari itu Rin sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan Eiji. Selain itu Rin juga melihat cewek-cewek di sekitarnya yang ternyata sangat kawan. Singkat cerita, waktu istirahat pun tiba. Ada dua cewek yang sebelumnya Rin lihat menghampiri mereka. Dan ternyata mereka berdua adalah teman Eiji. Dan mereka sudah mengetahui tentang Rin karena Eiji selalu menceritakannya. Sehingga itu membuat Rin cemburu nih. Dan ketika kedua cewek itu akan pergi, tiba-tiba Rin mengajak mereka berdua untuk makan siang bersama. Namun mereka heran, bukannya ini waktu yang tepat untuk berduaan. Rin jujur, kalau tujuannya kesini hanya untuk melihat apakah Eiji populer di kampusnya atau tidak. Sehingga singkat cerita di kantin, mereka menjelaskan kalau Eiji tidak populer sama sekali. Itu karena Eiji selalu mencari masalah dengan Paijo dan si ketua. Mendengar itu, Rin pun bukannya kecewa, tapi malah senang dong. Alamak, pacarku ini agak aneh ya. Pacarku itu. Lalu kita melompat ke organisasi teater di kampus. Di situ Rin mencoba berakting menjadi Nona Aliza yang didatangi oleh seorang pria. Awalnya ketika Eiji sangat bangga melihat Rin yang sangat pandai berakting, akan tetapi ketika adegan romantis, Eiji yang melihat itu langsung cemburu brutal nih dan kebasing. Lalu kita melompat ketika mereka berdua pulang bersama. Di perjalanan, Rin bertanya kenapa tadi Eiji tiba-tiba menyerobot ke panggung. Eiji awalnya tidak mau jujur tentang perasaannya, tapi Eiji juga sadar kalau Rin cuma berakting. Akan tetapi tiba-tiba Rin menggoda Eiji nih untuk mengajaknya menikah supaya tidak cemburu. Namun ketika sadar candaan itu sangat dalam, membuat mereka berdua pun salting sendiri. Kepesing. Lalu kita melompat ketika berada di sekolah. Rin sangat sedih karena ia sekarang saling terpleset omongannya. Contohnya kayak admin biasanya sih ngomongnya R jadi L gitu ya kan. Yang dimana itu membuat Rin menjadi gugup saat di panggung. Namun Megu mencoba menghiburnya sehingga itu membuat hadirin pun kembali senang. Nah, lalu mereka didatangi oleh seorang gadis kawaii yang baru masuk ke klub teater dulu. Dia bernama Kiri-chan. Dimana Kiri-chan ingin sekali Rin mengajarinya cara membaca naskah. Singkat cerita di dalam, Kiri-chan jujur kalau dia merasa gugup dengan aktingnya sendiri. Karena dulu ketika ia melihat Rin berakting, Kiri-chan sangat terpesona. Makanya Kiri-chan ingin tahu rahasia apa yang Rin pakai ketika berakting. Rin bertanya kepada Kiri-chan, apakah dia punya seorang yang ia sukai? Sebab jika iya, maka Kiri-chan pasti memikirkan orang tersebut lebih dari yang lain. Dan itu akan mengubah emosinya menjadi lebih baik dan mungkin itu yang membuat Rin menjadi lebih mahir berakting. Namun Kiri-chan jujur kalau ia belum pernah merasa
bukan cinta. Sini dek sama admin, gak apa-apa kok. Sifat buayanya keluar. Namun Rin kaget ketika Kirichan mengungkapkan kalau ia menyukainya, yang membuat mereka berdua pun menjadi gugup satu sama lain. Lalu kita melompat ketika mereka berdua jalan bareng. Nah, karena liburan musim panas akan segera dimulai, liburan kali ini Rin akan menghabiskan waktunya untuk menjaga rumah. Makanya ia mengajak Eji untuk datang ke rumahnya. Sontala Eji kaget tak menyangka kalau di musim panas kali ini sangatlah panas. Panas apanya, Cek? Andunya. Kisah 10. Singkat cerita, liburan musim panas pun tiba. Seperti janji, Eji mampir ke rumah Rin. Dan di waktu itu, Rin mengenalkan setiap sudut rumahnya kepada Eji. Akan tetapi, Eji curiga nih. Sebab sedari tadi, Rin selalu berbicara formal, gak kayak biasanya. Singkat cerita, setelah masak bareng, Eji merasa kalau kegiatan ini kayak suami istri. Yang membuat mereka berdua pun salting sendiri. Kepising. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Kali ini mereka akan menunggu pesta kembang api yang akan diadakan. Lalu Rin langsung membawa Eji ke kamarnya. Wah, ngapain, Cek? Nonton kembang api bareng lah, Rek. Dan ini adalah pertama kalinya Eji masuk ke kamar cewek, bahkan cewek yang ia sukai. Dan suasana kali ini membuat Eji agak canggung nih. Namun tiba-tiba Rin menyenderkan kepalanya dan berencana akan melakukan sesuatu ketika itu tiba. Namun langsung terdengar suara bel berbunyi yang ternyata dari Megu. Nah, sebelum Rin membuka pintunya, Rin tiba-tiba melakukan hal yang kita semua inginkan sih, yaitu nyosor dan kepesing. Meskipun ini bukan kesempatan yang bagus, tapi kalau tidak segera, Rin pasti tidak akan mendapatkan ciuman itu. Dan seperti biasa, mereka salting sendiri lagi. Kepesing. Lalu kita melompat ketika Eji kerja part-time sebagai pengantar makanan. Namun Eji malah mengantarkan makanan ke rumah temannya sendiri, yaitu Paichu dan Ketua. Nah, gara-gara mereka jarang ketemu, mereka mengajak Eji untuk mampir sebentar. Awalnya, Eji menolak sebab Eji ingin menabung. Tapi pada akhirnya, Eji pun ikut dengan mereka. Di situ mereka membicarakan tentang liburan musim panas kali ini. Awalnya mereka ingin berkemah, namun Eji tidak tertarik sebab ada yang lebih menarik daripada itu. Ya, tahu sendirilah. Sampai membuat Paichu pun iri sendiri. Admin juga sih. Dan alasan Eji menabung itu karena sebentar lagi Rin akan berulang tahun. Dan Eji ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk Rin. Namun si Paichu tidak menyerah. Meskipun tidak berkemah, Eji tetap harus menemani mereka meskipun bermain petak umpet sampai bongkes. Ini orang psikopat bedah. Lalu kita melompat saat Rin berada di rumah Eji. Perhatian Rin terfokuskan kepada baju Eji yang tak sengaja malah ia coba. Namun langsung keperko oleh Eji. Makanya Rin beralasan kalau baju itu berbicara sendiri dan menyuruhnya untuk memakainya. Dan Eji malah berakting dong menjadi kakek buyut yang mengetahui tahayul tersebut. Lalu dilanjutkan mereka mengerjakan PR musim panas bareng. Selain itu, kita diberitahu kalau sekolahan akan mengadakan festival musim panas. Yang akan menjadi aktor utamanya adalah mereka berdua. Namun ketika Eji membaca naskahnya, Eji langsung sedih dong sebab ada tulisan di mana gadis tsundere ternyata tipenya bukan seperti Eji. Tapi Rin tetap menyemangatinya dan akan selalu mencintainya kok. Lalu Eji menawarkan semangka kepada Rin. Namun Rin sadar kalau itu bukan semangka melainkan es krim. Lalu kita berpindah ketika Eji pergi untuk membeli hadiah ulang tahun untuk Rin. Dan singkat cerita, liburan musim panas pun berakhir. Di sekolah, Megu melihat Rin di hari ini yang terlihat sangat cantik, yang membuat Rin pun percaya diri. Tapi bohong. Oh, ni anak tidak digepuk. Namun Kirichan juga membenarkan pernyataan itu sebab aura Rin di hari ini berbeda dari biasanya. Nah,
Di hari ini juga mereka bersiap-siap untuk melaksanakan lomba estafet dengan pakaian unik. Dan kali ini Rin memakai pakaian pangeran dan Kiri-chan memakai pakaian anak lemah. Namun Megu malah jatuh cinta dong dengan Kiri-chan. Singkat cerita, lomba pun dimulai. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun ketika giliran Rin, ia terjatuh gara-gara sepatunya terlalu tinggi. Sehingga Rin pun langsung mencopotnya dan langsung berlari secepat mungkin. Dan ketika giliran Kiri-chan, ia malah teringat perkataan Megu supaya Kiri-chan mendalami karakternya menjadi orang lemah. Dan beneran dong, Kiri-chan berakting akan mau mati, sehingga itu membuat mereka pun kalah. Kemudian kita melompat ketika hari ulang tahun Rin. Yang sudah kita tahu sebelumnya, Eji bingung mencari hadiah apa. Namun pada akhirnya, Eji memberikan gelang sebagai hadiah ulang tahun untuk Rin. Dan Rin sangat senang dan berjanji akan selalu merawat gelang pemberiannya. Kisah 11. Di pagi hari yang cerah, Eji menelpon Rin untuk mengabari soal kencan mereka. Namun yang menjawab malah Ayaka nih. Awalnya Eji menganggap itu adalah Rin yang sedang berakting. Tapi setelah memberitahu kalau film yang mereka akan tonton tiketnya habis, Rin palsu tiba-tiba ingin menonton film anime anak-anak. Sehingga Eji sadar yang mengangkat teleponnya bukanlah Rin, melainkan Ayaka. Namun Eji menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Ayaka gimana kondisi kakaknya ketika tidur. Dan setelah diberitahu, Eji kesenangan sendiri dong. Nah, mumpung mereka akan pergi, Eji mengajak Ayaka untuk ikut juga. Singkat cerita, setelah mereka bertemu, Rin masih marah dong karena kejadian kemarin, sebab Eji tidak suka dengan karakter si manja dan sundere, melainkan Rin saja. Rin menjelaskan kalau itu juga salah satu karakter yang ada di dalam dirinya. Makanya di suatu hari nanti Rin berjanji akan membuat Eji jatuh cinta kepada si manja dan si sundere. Nah, karena di liburan musim panas kemarin, Eji menggunakan waktunya untuk membuat sim sehingga sekarang mereka bisa pergi kemana saja. Dan di hari ini mereka akan pergi berbelanja. Namun ketika Eji memasangkan sabuk pengamannya, Rin salting sendiri nih, kebising. Tapi saat di perjalanan Rin mabuk kendaraan. Namun mabuknya itu loh membuat Eji malah salting brutal. Kebising lagi gak tuh? Singkat cerita, sesampainya di mall, mereka berbelanja pakaian dulu. Lalu dilanjutkan mereka mencoba sofa. Tapi ketika sadar harganya terlalu mahal, mereka langsung adios. Nah, kemudian mereka mampir ke pantai sebentar. Tapi Rin tak sengaja terpleset sehingga itu membuatnya basah kuyup. Selain itu, mereka malah terjebak di situasi yang sangat mencanggungkan. Namun Rin malah khawatir dengan gelang pemberian Eji nih yang basah kuyup. Sebab gelang itu adalah hadiah spesial yang selalu ia ingat. Sehingga ucapan itu membuat hati Eji pun tersentuh. Dan menyatakan kalau ia menarik kata-katanya dan akan setia mencintai setiap karakter Rin. Nah, lalu setelah berganti baju, mereka berencana untuk liburan lagi. Mulai dari ke kebun binatang, menonton film rumah hantu, dan lain-lain. Lalu kita melompat ketika liburan bersama Rin sekalian mengantarkan ayah ke sekolah. Di perjalanan, mereka bernyanyi bersama-sama. Dan setelah mengantarkan ayah ke sekolah, Eji mengungkapkan kalau dia sangat ingin mendengarkan Rin bernyanyi. Namun Rin tidak mau karena malu. Padahal ia di rumah nyanyi brutal, ya kan? Lalu kita melompat ketika berada di kampus. Mereka bertiga berencana membuat pertunjukan tentang percintaan. Namun mereka bingung karena tidak mempunyai kisah cinta masing-masing. Sehingga karena mereka kesulitan untuk membuat naskahnya, ketika pulang Eji langsung bertanya kepada Rin. Dan Rin juga tidak keberatan untuk membuat naskah tersebut. Kisah 12, terakhir. Lalu kita melompat ketika si Paijo, Pak Ketua, dan Eji mengumumkan kepada adik kelasnya di sekolah SMA-nya dulu kalau mereka akan membuat film short. Dan seperti rencana mereka, film kali ini menceritakan tentang seorang yang jatuh cinta. Dan seperti biasa, mereka berdualah yang malah asik sendiri mengenang masa-masa SMA-nya. Nah, seperti biasa, Eji akan menjadi seorang di balik panggung untuk menata aset panggung dan lain-lain. Namun di sela-sela waktu, mereka juga sering berakting menjadi tokoh utama.
Dan ketika waktu syuting, Eji juga selalu mendukung Rin dengan menyemangatinya menggunakan kertas tempel. Tapi entah kenapa Eji terlihat sedih. Lalu kita melompat ketika Rin menenangkannya karena Eji malu tentang hasil akhirnya nanti. Kemudian datang Kirichan dan Megu untuk meminta kopian film tersebut. Selain itu, mereka juga menenangkan Eji. Makanya Eji berjanji akan mengabari pihak produser dan akan memberikan mereka fotokopian film tersebut. Akan tetapi ketika film itu diliris ke bapak YouTube, tak disangka film itu malah mendapatkan 1 juta penonton. Sontaklah mereka langsung menghampiri Rin untuk memberitahu kalau film yang mereka perankan sekarang viral. Bahkan banyak agen yang menghubungi mereka untuk bertemu dengan Rin. Lalu ketika pulang, Pak Ketua juga merasa ada yang aneh dari Rin di hari ini. Dan gara-gara kejadian itu juga, Eji malah lupa memberikan fotokopian film short itu kepada mereka. Makanya Pak Ketua akan mengirimkannya saja. Lalu kita melompat ke sekolah ketika Rin bimbang sebab ia tidak siap untuk menjadi artis. Dan sebagai teman, Megu selalu menyemangatinya. Dan kita beralih ke mereka bertiga yang juga bimbang sebab mereka akan kehilangan Rin. Tapi mereka juga tidak bisa memaksanya karena ini adalah kesempatan Rin untuk berkarir. Tapi si Pejo bingung dengan Eiji yang terlihat santai saja. Matane. Sebab jika dirinya berada di posisi dia, Pejo pasti akan menggila. Lalu kita melompat ketika Rin pulang sekolah. Ia mendapatkan SMS dari Eiji yang mengajaknya bertemu untuk membahas masa depan. Di situ Rin juga bimbang tentang keputusannya. Sebab dia masih ingin mengenang masa lalunya bersama Eiji dan tidak ingin meninggalkannya. Lalu kita dibawa flashback ketika musim salju dulu, di mana mereka berdua sama-sama menyatakan perasaannya. Entah mereka sudah pacaran atau tidak, pokoknya Eji jujur kalau ia juga jatuh cinta kepada Rin saat pertama kali bertemu dan berakting di depannya. Mengenang itu, Rin menangis dan sekarang dia dihadangkan dengan dua situasi yang sama-sama tidak menguntungkan. Satu, mengejar karir tapi meninggalkan Eji. Dua, bersama Eji tapi meninggalkan karirnya. Lalu Eji datang mengagetkan Rin. Sontelah Rin langsung memeluk Eji dan mengungkapkan kalau ia ingin selalu bersamanya. Tapi Eji menyemangatinya sebab perannya adalah memastikan mimpi Rin menjadi kenyataan dan mereka harus sama-sama berusaha tanpa kehilangan apapun. Lalu Eji berjanji kalau dia akan menjadi seorang pekerja di belakang panggung papan atas dan akan bertemu Rin di suatu hari nanti di sana. Kemudian mereka berdua pun duduk menatap bulan dan Rin bertanya tentang impian Eji. Tapi Eji menyuruhnya untuk menunggu sampai dia bisa mengejarnya dulu. Dan tiba-tiba Rin mencium Eji. Kepesing. Lalu Rin berjanji kalau ia juga akan selalu menunggu jawaban Eji sampai mereka bertemu lagi. Kemudian kita dibawa ke masa depan ketika Eji bekerja di belakang panggung seperti cita-citanya dan akan bekerja di panggung studio nanti. Lalu datang seorang wanita yang ternyata adalah Rin yang sudah dewasa. Di situ Rin sangat senang karena Eji mendapatkan promosi sehingga mulai minggu depan mereka akan bertemu di tempat yang sama. Dan seperti cinta sejati biasanya, Rin tidak pernah mencintai orang lain selain Eji dan akan selalu menunggunya. Lalu Eji mengungkapkan keinginannya di waktu lalu. Jika dia sudah bisa mengejar karirnya, Eji sangat ingin menikah dengan Rin. Dan tanpa ragu, Rin mengiyakan ajakan tersebut. Sehingga mereka berdua pun salting sendiri dan kesenangan. Lalu di akhir scene kita diperlihatkan Eji dan Rin berperan menjadi seorang sepasang kekasih. Meskipun ini adalah cita-cita mereka, tapi ini hanya berakting. Dan anime kali ini pun tamat re. Nah, pesan-pesan yang kita dapat dari anime kali ini, jodoh sudah diatur, tinggal sikap kita aja yang menentukan. Contohnya Rin yang setia menunggu Eji menggapai cita-citanya dan sebaliknya Eji juga berani berkorban demi Rin untuk menggapai cita-citanya. Sehingga pada akhirnya mereka berdua pun ketemu dan menjadi pasangan sejati. Dan pada akhirnya mereka berdua pun menjadi pasangan yang tidak pernah dipisahkan juga. Dan ini sudah tertulis di ayat Al-Quran surat Az-Zairat yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan itulah saya
admin Cak Movie mengundurkan diri. Terima kasih yang sudah menonton sampai dari awal sampai akhir. Admin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di anime berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebesing.